Halo guys, kembali lagi dengan Maxima Channel. Oke, kali ini Maxima Channel punya device baru. Anda bisa lihat di depan layar kaca Anda. Apa itu? Maxima Channel belum buka ya, ini masih dalam bentuk packingan. Nah, langsung aja pemirsa, bisa tebak ini isinya apa? Masih di packing. Seperti ini udah sedikit sih kelihatan ya. Ini alat untuk memasak pemirsa. Ya, oke. Jangan lupa seperti biasa pemirsa di like, subscribe dan share videonya jika bermanfaat bagi teman-teman di YouTube atau di media sosial yang lain, bisa di share kegunaan barang ini, fungsi ini. Dan speknya nanti akan Maxima Channel sertakan di deskripsi ya. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menonton dan subscribe ya bagi teman-teman yang sudah berlangganan. Oke, langsung aja kembali ke device-nya. Langsung aja kita lakukan unboxing. Sini Maxima Channel sudah menyiapkan cutter untuk membuka. Kita buka ya pemirsa saya. Nah, ini Maxima Channel beli di sebuah toko online dan harganya boleh dibilang cukup terjangkau ya, tidak terlalu mahal alias murah meriah pemirsa. Biasa Maxima Channel kan unboxingnya laptop, handphone. Nah, sekarang lari ke alat masak dikit lah pemirsa. Ini lagi booming kan sekarang, kan negara kita konon katanya akan merubah sistem cara masak ibu-ibu kita, dirubah dengan mengganti dari sistem konvensional ke listrik. Nah, ini adalah panci listrik ya pemirsa ya, kalau kita bilangnya ya, tapi ini bahasanya multifunction steaming pot. Dia fungsinya bisa memanaskan, bisa memasak ya. Lihat nih, ada speknya pemirsa ya. Nanti Maxima Channel akan sertakan di deskripsi ya. Nih, steamed seafood, nutrient steamed, steamed patties, sterilization. Nah, ini kegunaannya cukup banyak ya pemirsa ya, bisa buat masak mie. Kalau orang Indonesia kita seperti kita deh, senangnya kan masak Indomie. Ini gampang, ini simpel, yang penting ada listrik aja pemirsa. Bisa dibawa kemana-mana, portable dia gitu. Nah, ini sangat simpel, multifunction steam pot standar ini ya. Product name multifunction steam pot, dan voltage nya ini 220 volt 50 hertz, rate power 400 watt dia pemirsa ya. Ini warnanya yang biru putih sama merah marun putih ya, seperti ini. Di sini ukurannya 18 cm, berarti diameternya pemirsa ya. Ini high quality plastik original design, exquisite workmanship, handsome appearance, visual glass. Ini atasnya kaca ya pemirsa ya, penutupnya maksudnya ya. Ini ada switchnya ini, easy to operate, quick and easy. Nah, ini multi-purpose steam cooking is very useful, healthy and environment protection. Ini bahannya ini sudah menggunakan teflon ya pemirsa ya, seperti yang di tempat apa, magic jar itu ya, buat masak nasi ya. Kita buka dulu ya pemirsa ya, buka
Nah, ini pemirsa kelengkapan dalamnya. Ini penutupnya. Udah habis ya pemirsa ya. Seperti biasa, Maxima Channel ingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe, share videonya jika bermanfaat, dan like ya pemirsa ya, dan komen yang bagus-bagus ya, yang jelek-jelek ya pemirsa ya. Nah, ini bahannya kaca pemirsa. Ini ada lubang berkeluar panas. Ini nanti dipasang buat pegangannya, kayaknya ada pegangannya. Kita simpan dulu. Hati-hati, ini bisa pecah ya pemirsa ya. Nah, ini adalah tadi kuping penutup dari kaca. Ini apa pemirsa? Ini pemirsa bisa lihat nih. Ini pegangannya seperti ini. Nah, ini pemirsa ya. Tinggal dipasang, simple. Oke. Nanti kita coba. Atau kita coba pasangkan dulu. Ini harus pakai obeng pemirsa ya. Ini tidak kuat kalau begini. Simpan dulu saja. Oke, ini kita dikasih kabel power standar 1. Ini lubang 3 ya. Ini seperti buat PC komputer pemirsa atau standar lah ya. Colokan 2. Dan ini ada buku panduan. Ini pemirsa bisa baca. Instruksi for the use electric cooker. Ini bahasa yang tidak kita tahu. Ini bahasa internasional English. Nah, oke, kita kesampingkan, kita keluarkan. Ini ada apa aja? Ini bahannya stainless sepertinya pemirsa ya. Nah, ini stainless nih. Ini buat ngukus, ngukus kue, ngukus nasi atau apa ya pemirsa ya, buat menasin lah. Fungsinya ini, atasnya ini kan gini ya, nanti tutupnya seperti ini juga. Seperti itu, ini buat ngukus ya. Dan ini stainless, bahannya stainless ya, stainless, jadi aman pemirsa. Ini pegangannya cukup segini ya. Ini ada bahannya dari plastik kualitas tinggi tadi dia bilang. Nah. Oke, kita lihat langsung. Sebelah sini tidak ada apa-apa. Sebelah kiri Maxima Channel ini ada lampu indikator dan ini adalah power switch off atau tombol power ya, buat matiin dan nyalain. Bawahnya seperti ini, ada keterangan ini. Product name Korean Electric Cooking Wok. Power supply-nya itu red. Power supply-nya itu 220 watt sampai 50 Hz standar. Red power-nya 400 watt ya. Tipe KY strip 18B certificate. Sudah sertifikasi ya pemirsa ya. Jadi sudah SNI bahasanya mah itu. Dan sebelah kanan ini, dari sini kanan ini ada powernya tadi. Ini bahannya stainless ya, sangat simple, mudah dibawa-bawa, portable pemirsa. Oke, kita akan coba tes nanti pemirsa ya. Oke pemirsa, kita lanjut ya. Ini masih Maxima sudah pasang ke colokan listrik. Sudah, ini indikatornya kalau dinyalain nyala ya. Ya, oke, kita coba. Sini pemirsa sudah sediakan air satu botol kecil, kita tes ya pemirsa ya. Nah, kita masukin, kita nyalain ya.
Oke, nyala ya pemirsa ya. Kita tes sekitar berapa lama mendidihnya. Ya. Oh, langsung bunyi. Bisa denger ya? Cepat ya pemirsa ya. Cepat ya. 400 watt. Tuh. Oh, mulai manas. Tuh, ada embun. Mulai manas ya, mulai memanas. Mulai memanas pemirsa, kita testing dulu ya. Jangan lupa seperti biasa like, subscribe dan share video ini bagi teman-teman yang suka dan berguna ya. Jadi sebelum beli multifunction national multifungsi steam pot ini, nonton dulu video Maxima channel ya. Multifunctional steam pot namanya tuh ini. Ini harganya terjangkau pemirsa, di toko online tidak harga yang sangat mahal ya. Tapi saran Maxima channel, ini kan ada bahannya ada dua macam. Ada yang bahan stainless ininya pemirsa ya. Ada yang bahan stainless. Ada yang bahan pakai dia kayak teflon. Ini yang Maxima channel dapat, ini yang pakai stainless. Gitu. Cukup mumpuni ya untuk masak mie, untuk masak nasi gitu ya, nasi ala kadar ya, buat anak kos pas ini tuh. Loh, sekitar 2-3 menit pemirsa ya, dari tadi ini kita testing air satu botol kecil ini, cukup cepat dia mendidihnya. Oh, udah keluar asap pemirsa. Oh, mulai panas, panas nih, panas pemirsa. Tapi stainless ini kalau dipegang atasnya dia anget doang pemirsa, tidak terlalu begitu panas. Tapi kalau kita ke dalam panas ini. Tuh. Nah. Oke pemirsa, sekian video dari Maxima channel unboxing multifunctional steam pot. Pemirsa kalau ingin mendapatkan produk ini bisa cari di toko online atau di toko-toko listrik terdekat ya. Harganya cukup murah kok. Maksud Maxima channel ya, minim lah dari harga panci listrik di toko-toko elektronik yang bernama ya pemirsa ya. Terima kasih sudah menonton di video Maxima channel. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya pemirsa ke teman-teman pemirsa. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.